Pemirsa, demi mempererat tali persaudaraan antar para pekerja dan pecinta sound system di Kota Kupang, Tekno Sound Pro gelar demo sound system karya anak NTT di alun-alun Kota Kupang. 15 peserta pekerja dan pecinta sound system di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang mengikuti demo sound system karya anak NTT yang diselenggarakan Tekno Sound Pro. Demo sound system ini bertujuan membangkitkan semangat pecinta sound system di NTT sehingga suatu saat sound system NTT bisa berkompetisi dan mengikuti pameran di kota-kota besar di Indonesia. Dalam kegiatan ini, para pecinta sound system juga memberikan edukasi membuat peralatan sound system yang baik dan masing-masing peserta juga memberikan keterangan produk yang dipakai. Kami dari Air Sound Audio Pro. Di sini kita berkumpul, pasti otomatis mendapatkan hal positif itu banyak. Contohnya edukasi tentang bagaimana membuat sound yang bagus, atau bagaimana routing, bagaimana setting. Tujuannya mungkin seperti itu, dan ini memang bagian dari hobi kami. Kami memang pecinta sound system itu, suka ngumpul dan kita berdiskusi. Tapi selama ini kan yang terjadi dengan skala kecil, walaupun sudah ada komunitas. Demo sound system ini perdana digelar dan mendapat antusias dari masyarakat Kota Kupang dan diagendakan 3 bulan sekali digelar. Dari Kupang, Nick Nenowais, Tim iNews melaporkan.